tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Kalau hari ini Dede diminta disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Dedenya tidak mau minta maaf. Ya kemudian kalau ditanya kenapa Kang Deddy menginvestigasi, apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa ini bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, katanya ditunjukin ini diperkosa terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang nggak kesurupan, yang kesurupan dari BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awalnya kan dari situ. Nah kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya mau tukar minta maaf ya kan, maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan nggak apa-apa, takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.